Rafael tadi belakang cabut. Sendiri peralatannya mudah-mudahan cuaca tidak hujan agar servisnya lancar. Ganti oli. Ini ngopi apa es? Saya ngopi boleh, Pak. Hitam apa? Susu bar aja. Oh, susu. Iya. Siap. Saya keluar bentar ya. Boleh. Oke, sekarang lanjut penuangan oli. Oli dituangkan. Ada alarm enggak? Ada alarm. Ada GPS enggak, Pak? Olinya 3,8 liter kapasitas. Berarti dinamo starternya, Pak, kalau udah ganti aki. Untuk saat ini 12.000 km. Mau pak bensin? Ya. Paling saya cek besok kali pasang, misalnya. Iya, besok baru saya kosong. Ya, biasanya mau pulang kali dulu, Ras. Wandi nama. Tapi malam balikin nggak apa-apa ya? Kalau saya badminton dulu hari ini. Olahraga dulu. Oke. Okay. Lanjut. Wis. Mantap. Merknya apa tuh, Oli? Merknya Toyota standar. Toyota motor oil. Siap. Bungkusnya yang ini. Jangan beli di luaran. Iya. Beda ya pasti di luar mah. Pasti dijamin palsu. Oh. Hati-hati beli yeah. Barang di luar. Iya. Yeah. Barang 2 liter. 2 liter. Yang 200-nya saya pindahin dulu ya. Oh, berarti kalau 4 botol itu 4 liter kelebihan. Ini kan kapasitasnya 3,8. 200-nya disimpan lagi nanti. Siap. Emang kalau kelebihan kenapa? Kebanyakan oli. Iya, kebanyakan. Jadi berat tenaganya. Berat. Oh, berat tenaga. Kekurangan oli enggak boleh, kelebihan enggak boleh. Iya. Emang harus ditakarin. Iya, segitu ya, pas segitu dia. Pas. Jangan karena sisa sayanglah. Iya. Jadi malah jadi ini ibarat orang makan kekenyangan. Benar. Kalau bayi gasnya jadi tinggi, makanya larunya kemana? Siap. Ke ring pistonnya nanti cepet tipis. Oh iya. Berarti nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan. Nyari aman. Jangan lupa ditutup kembali. Siap. Iya. Setelah ditutup, kita cek sticknya. Oh, cara steknya gimana? Ini kita kosong. Bersihkan dulu kosong. Iya. Terus bersih. Iya. Kita masukin sampai full. Mentok. Sip. Terus ngeceknya di mana? Kita cabut. Di mana posisinya? Kalau nah, di sini ada titik. Iya, titik maksimal atas. Nah, saat baru itu harus lebih dari titik karena oli belum bersirkulasi. Oh, kalau di bawah titik, berarti kurang. Oh, mungkin kalau saat saya pakai lagi nih, ntar kalau kurang dari titik itu berarti udah berkurang ya olinya. Enggak, kalau emang dipakai dia pasti turun. Iya, maksudnya ngeceknya di sini titiknya. Ngeceknya ya? Saat pagi. Oh, iya. Kalau titiknya kalau di bawah titik berarti olinya berkurang. Berkurang. Oh, siap. Kalau habis didupin langsung dicek, otomatis olinya pasti turun. Oh, di bawah pas titik. Harus diparkirin dulu ya? Iya. Itu yang ideal. Iya, diparkirin semalam baru dicek paginya. Iya. Oh. Bisa-bisa nih buat ilmu juga nih penonton, pelajaran. Cara ngecek oli. Ya, walaupun mungkin nama senior udah paham, setidaknya yang belum tahu kan dapatlah sedikit.
Toyota. Nah, ini udah dicek. Terakhir kita cek aki. Aki ya. Cek aki dulu, guys. Kita cek denyut jantung kalau orang mah. Ini denyut mobil aki. Oh. Merah positif ya? Iya, merah positif, itu negatif. Siap. Kita cek baterai tes pengisian. Iya. Sistem pengisian mesin alternator. Iya. Itu 14,8,7 volt. Iya. Itu bagus. Bagus ya, iya. Minimal itu 13,20. Di bawah itu bermasalah. Oh. Siap. Pengisian bagus, kita cek pengisian. Mesinnya kita matikan dulu. Iya. Oh, dimatiin. Dimatikan. Terus dicek lagi. Kita cek kembali. Apakah sama 14,3? Dia pasti enggak, karena kan voltasenya ngikutin sesuai di sini. Tuh 12, iya, tadi kata pengisian. Oh. Mesin hidup. Kita atur dulu selektornya. Oke. Good dan pas. Oh, kode. Kita print. Kondisi akinya masih 100%. Masih aman. Aman, guys. Dokter Toyota. Makasih, guys. Cek. RAK aman ya? Aman semuanya. Siap. Bentar. Maaf, air wiper kita tambahin. Oh, iya. Minimal air pump. Oh, itu air wiper ya? Air wiper. Siap. Kaca. Dia airnya khusus apa air sumur apa air gimana? Minimal air pump. Air pump. Minimal ya. Amannya ya, aman. Iya, lebih bagusnya pakai sabun khusus. Oh, kaca. Oh, dicampurannya. Iya. Kalau untuk yang coolant, iya. Radiator harus pakai coolant dia, nggak boleh pakai biasa. Oh iya, tuh warnanya beda ya? Warnanya beda. Coolant khusus dia. Oh. Ini masih cukup batas full. Oh, jauh dari batas low. Siap. Saringan udara kita bersihkan. Oh. Sampai lupa ngopi dia, belum dibuka-buka kopinya. Tadi kilometer udah berapa dicek? Kilometernya 12 ribuan. 12 ribu ya? Iya, mobil jarang pakai ini. Iya emang, ketahuan ya dari kilo ya? Ketahuan. Udah berapa tahun kan? 2 tahun ya? Mobil 2019. Iya, berarti bulan 1. Iya. Akhir. Iya, akhir. Platnya 2020. Siap. Iya. Iya. 12.000 km servis ketiga. Mudah-mudahan awet. Mesinnya awet, mudah-mudahan bermanfaat buat pulang kampung nanti puasa 2 bulan lagi lebaran bulan Mei, sekarang tanggal 10 Februari 2022. Jangan lupa like, komen, and subscribe Mas Kristi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas nih, kurang kencang. Siap, oli mesin. Ada 4 botol ya? 4 liter. Ya, oh. Kita pakai yang literan kecil aja. Siap. Ini saringan ya? Ulinya. Oh, saringannya. Ya, pasti. Kalau ganti oli pasti ganti. Harus itu ya. Harus. Enggak bisa sekarang. Enggak bisa pakai yang lama. Enggak bisa. Kotorannya oh. Tetap ada. Oh. Saringannya. Siap. Oke. Ikutin terus.
Enggak lah, guys. Di situ tuh. Iya, ini baut olinya. Kita tutup dulu. Tepat posisi olinya nih. Jangan lupa kita kencengin. Siap. Abang punya YouTube, Bang? Saya enggak punya, Bang. Oh, tapi cara bicaranya kayak kayak udah punya gitu YouTube. Kayak udah lihai. Iya. Yang punya YouTube adik saya. Oh, iya, pasti iya. Sering dengar apa iya. Orang bicara gitu ya. Wah, ada lagu gitu lagi. Tadi ada sedikit copyright. Saya skip. Oh, yang ngomong-ngomong Abang siapa namanya? Saya Wandi. Bang Wandi siap, iya. Bang Wandi. Sukses selalu Bang Wandi. Sama-sama, Bang. Kita semua harus sukses, Bang. Siap. Mungkin sekarang lagi proses ya. Iya. Mungkin sekarang jadi karyawan, besok jadi bos. Amin, amin. Siap-siap. Harapan bos. Kita itu ya semuanya. Iya, iya bos Oli, ya kan. Apa bos itu? Oh, ini yang bekas yang namanya iya. Ya? Iya, bos Perpat. Bos Perpat. Ini kalau beli mahal enggak? Murah ini, Bang. Oh, murah. Murah ini. Berapaan tuh? Rp28.000. Oh, Rp28.000 ini saringan olinya. Iya. Oh, 28.000. Itu kalau di Toyota. Kalau di udah di luar Toyota lebih mahal kali ya? Karena di luar banyak yang palsu, Bang. Oh, mendingan beli di gerai resmi. Iya. Siap-siap dulu. Paling aman tuh di bengkel resmi, Bang. Siap. Terjamin spare part-nya. Amin, amin. Jangan lupa kita kencengin lagi. Siap. Iya. Kalau lupa dia tumpah ya di jalan ya. Iya. Kuat. Soalnya getaran mobil kan lebih kuat. Benar. Siap. Sisa-sisanya bekasnya kita lap. Kita kerja tuh harus bersih. Tetap Bang Wandi. Sehat terus. Stel rangkangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal berapa, Bang? 10 Februari 2022. Saya datangkan servis dari Toyota Auto 2000. Servis berkala yang ketiga untuk Toyota Rush. Ini sambil kerja ngobrol bisa? Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Tadi dari mana, Bang? Auto 2000 mana? Daan Mogot. Daan Mogot ya? Iya, sampai Indosiar. Oh, Indosiar. Bukannya yang di Selipi ya? Bukan. Bukan ya? Siap, siap, siap. Ini mau apa? Dikencangkan lagi, diturunkan lagi rem tangannya karena terlalu ngelos ke atas rem tangannya nih. Jadi ini rem tangannya terlalu apa? Sampai sini nih. Jadi mau ditarik lagi biar sampai segitu nih. Biar agak rendah. Oke. Dari Auto 2000 Indosiar dan Mogot. Bisa didatangkan ke rumah. Ini sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Iya. Jadi hari ini hanya oli sama apa lagi, Bang? Oli sama setel rem tangan dan pemisahan yang lainnya. Siap-siap. Ya, ini oli kalau mobil gini 4 ya? 4. Iya, 3,8 dengan ganti yang oli. Oh, itu satu botol itu berapa liter? Nah, kita ada ya satu galonan isinya. Oh. 4 liter, iya. Ada yang literan kecil. Iya. Tapi kapasitasnya ini berapa liter? 3,8. Oh, 3,8. Siap. Ini free 2 botol ya? Dapat promo free 2 liter oli. Itu yang kapasitas berapa tuh? 2 botolan itu?
itu bisa dipotong dari yang 1 galon ini 4 liter atau mau pakai yang literan. Tapi tetap 3, berapa tadi? 3,8. Tetap ya totalnya ya di sini ya. Oh, siap. Oh, ini rem tangan di sini ya? Iya, rem tangan dan rem kaki jadi satu ini setelan. Oh, jadi ada di ban kiri belakang ya? Depan, ban belakang kiri kanan. Oh, ada ya? Ada. Jadi ini kita dibongkar dua kiri kanan. Kiri kanan ya? Iya. Kiri kanan. Iya. Nih, buat penonton, jadi sedikit tambah ilmu ya kan? Posisi rem tangan untuk ras TRD. Kopipo. Ini kampasnya masih cukup? Masih tebal ini. Oh, kalau habis tuh sampai mana dia? Nah, batasnya 1 mili. Oh, ini ya? Iya. Sampai sini, 1 mili. Iya, selalu pengecekan tuh. Iya. Untuk keselamatan juga. Minimal 1 mili. Iya. Ini untuk servis berkalanya berapa bulan sekali, apa per kilometer? Normalnya per 6 bulan, atau 10.000 km duluan mana tercapai. Oh, siap. Maaf, Pak. Oh, ada. Siap, ya. Oke, yang mau pakai auto 2000 bisa datang ke Daan Mogot Industrial yang ada di Jakarta Barat yang terdekat atau dimanapun. Insya Allah bermanfaat nih, berkah. Ini untuk isi dalam mobilnya, ada kompresor, ada oli, ada dongkrak, ban serep. Lengkap nih, udah emang khusus. Ini parkirannya ada. Tuan rumahnya lagi tidur. Oke, kita tinggal sebentar. Assalamualaikum. Kopinya, Bos? Kopi, Bos? Iya, Mas Kris, dingin. Udah slow aja sih. Entar lupa. Jatuh. Mana subscriber berapa? 2120. Jam tayang. Berapa ya? Penonton apa penayangan? Jam tayang penonton. Oh. Lupa saya. 4.000. Lebih. Sudah lebih, Bos. Kamu net dong. Udah. Surat udah dicatat. Udah gajian dong. Belum. Main itu aja.